يعمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن Assalamualaikum الرحيم. Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sabar-sabar ya. Cikgu sehat Cikgu? Alhamdulillah ya Mim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mim. Thank you, thank you. Okay guys. Kita kejap lagi kita akan bersiaran di Meet dan juga di YouTube. Mana-mana yang tak muat dalam ni boleh masuk dekat YouTube. Ataupun mana-mana yang line dia slow boleh masuk dekat YouTube. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Rosmani dan juga Yohani. Mic dekat hangat tu. Sama ada Ustaz Kak Yohanis on mic ataupun Kak Rosmani on mic. Seorang off mic. Sedang, saya off, saya off. Okey. Okey dengar. Boleh? Okey, sudah boleh mula. Silakan okay. Ustazah Rosmani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, calon SPM 2020 yang special eh. Special. Kat sini cikgu nampak ada 64 orang. Maksudnya masih ramai lagi lah yang tak masuk kan? Diorang on the way, on the way. Kita 381 calon. Jadi kalau cikgu cerita pada 64 orang ni, gayanya macam ramai lah yang tak mendengar dan tak faham dan tak tahu. Dekat YouTube kita ada 22 orang. Okay, jadi 80-90 orang baru. Kita nak bagi masa sikit lagi. Paling-paling pun ada 100 ke, 200 ke. Sebab cikgu tak nak ulang banyak-banyak kali ni. Sekali cerita je. Okay. Ada dalam 70 orang. Kalau dapat panggil rakan-rakan boleh ya? Tolong-tolong. Macam mana ya kita start dengan Cikgu Khairul? Kita nak tunggu kita ke tunggu. Macam mana ni? Kalau kata apa sebab kita rekod dekat YouTube, dia orang boleh tengok balik okay. YouTube. Kita terus je. Alright, alright. Maksudnya saya teruskan aja. Contohnya kalau kata dia terlambat, dia undur sikit belakang. Boleh? Sebab YouTube boleh undur ke belakang. Okay. Okay, kita alright. Teruskan je. InsyaAllah. Okay, kalau macam tu saya mulakanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mula lagi sekali. Alright. Anis, kita mula dengan taklimat pada calon ya hari ini. Cikgu kenapa nak buat taklimatnya hari Sabtu supaya ni dah dekat-dekat nak SPM kan. Hari Isnin ni kita hari yang pertama, jadinya cikgu kalau boleh nak bagi rapat sampai betul-betul dekat nak periksa supaya awak boleh faham dengan baik dan awak ingat. Alright. Mula cikgu nak apa taklimatkan berkaitan dengan pusat peperiksaan lah, pusat dulu supaya awak tahu mana kedudukan awak nak ambil periksa nanti pada hari Isnin. Lepas tu kita ceritalah tentang SOP ataupun pergerakan kita. Memandangkan kita ni ada berhadapan dengan masalah COVID hari ni. Okay, jadi cikgu nak banyaklah sebenarnya peraturan-peraturan yang kita perlu patuhi sepanjang kita menduduki peperiksaan pada minggu hadapan dan seterusnya. Alright, pada yang tak berapa nak pasti ke yang tak sedar kan, kita ni nak periksa 22 hari bulan 2, 2020.
22 hari bulan 2 tu adalah hari Isnin depan. Hari Isnin depan tu maknanya esok Lusa. Lusa eh. Boleh eh? Alright. Peperiksaan kita secara umumnya saya nak sebutkan bermula 22 hari bulan 2 tu sampailah 25 hari bulan 2, tapi bukan semua murid lah atau bukan semua calon SPM lah. Maka hari saya boleh tak kalau saya bahasakan anak-anak murid saya ni semua sebagai calon SPM lah dalam taklimat kita, okay? Calon SPM yang saya sebut tadi 22 hari bulan 2 sampai 25 hari bulan 3 tu tak semua orang yang periksa dia Isnin ni dan habisnya 25. Tapi 22 hari bulan 2 tu mula untuk semua orang sebab itu subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu 1 dengan bahasa Melayu 2. Hinggalah pada 25 hari bulan 3 ada sesetengah kelas yang celah-celahnya tu dia tak perlu hadir ke sekolah sebab dia tak ada paper. Maka macam mana kita nak tahu yang kita ni ada paper ke tidak? Alright. Macam mana nak tahu tu kita semak jadual. Okay, jadual SPM. Saya mengharapkan semua orang, semua calon SPM, SMK Sungai Pusu, semuanya dah ada jadual SPM yang besar tu, yang bersama dengan peraturan tu. Okay, jadual tu awak sendiri boleh tahu dan boleh tengok dekat jadual tu, boleh semak pada jadual, highlight lah mana-mana mata pelajaran yang awak daftar masa bulan 3 dulu. Bulan 3 tahun lepas. Okey, itu salah satunya. Yang kedua, kalau katalah awak masih boleh lagi lah, kalau awak tak ada jadual, sebenarnya cikgu dah bagi awal jadual tu, maka calon SPM boleh guna pernyataan pendaftaran SPM. Yang tu yang cikgu dah bagi 2 minggu lepas. Pernyataan SPM. Okay. Pernyataan SPM tu kalau awak tengok pada pernyataan awak, dia ada maklumat. Okay, maklumat diri, dia ada angka giliran, lepas tu dia ada tanda tangan kita lah. Bahagian bawah sekali, setiap pernyataan tu ada jadual masing-masing. Itu jadual awak sahaja. Kalau awak nak tunjuk pada kawan, jadual saya macam ni, tapi kalau awak kata pernyataan peperiksaan saya macam ni, tapi jadual tu tak sama antara kelas dengan kelas. Faham tak? Kalau dengan kelas awak tu mungkin masih samalah. Tapi ada juga di kalangan kita ni yang tambah subjek dan ada yang kurang subjek. Jadi jangan sebab kita tak ada pernyataan tu kita nak rujuk pernyataan orang lain. Okay? Boleh faham tak? Maksudnya pernyataan pendaftaran SPM tu hanya untuk diri kita dan pernyataan tu simpan di rumah. Rujukan untuk awak semua di rumah sahaja. Tak perlu bawa pernyataan tu ke sekolah. Kalau ada siapa-siapa yang pernyataan tu belum ambil dengan cikgu, boleh ambil tapi perlu ingat ya, kita dengan SOP peraturan yang macam-macam kat sekolah ni, jangan waktu pagi hari Isnin tu awak nak serbu bilik peperiksaan, bilik saya. Tak perlu. Sebab pernyataan tu tak perlu dibawa, hanya disimpan di rumah. Kalau pernyataan tu tak ada, cikgu saya nak pernyataan tu ambillah selepas bahasa Melayu 1, lepas bahasa Melayu 2 lah. Bahagian sebelah petang tu. Okay. Maksudnya awak tak perlulah jadi susah hati, berdebar-debar tak boleh masuk periksa dan sebagainya sebab pernyataan tu tak perlu dibawa. Kalau awak bawa masuk pernyataan tu dalam dewan atau bilik peperiksaan, yang tu pula pengawas akan marah awak.
Dia kata cikgu tak pesan ke, jangan bawa. Boleh? Penyataan tu sebaiknya kalau bawa beg bekas pensel, bubuh je dalam beg dan bekas pensel di luar. Tak perlu dibawa masuk, tak perlu diletakkan di atas meja. Okey, faham jelas ya? Apa yang perlu dibawa cikgu? Yang perlu dibawa hanyalah kad pengenalan anda yang original. Asal. Okey, alang-alang dah sebut dengan bekas pensel tadi. Saya teruslah sekali arung, bekas pensel tidak dibenarkan dibawa masuk ke dewan peperiksaan. Okey. Macam mana nak bawa pensel, nak bawa pen yang banyak? Gunalah getah pengikat tu je. Getah yang mak kita ikat sayur kat dapur tu. Cukup dengan yang tu. Ikat je dengan getah. Okey. Maksudnya kalau bawa daripada rumah, bawa bekas pensel, tak apa. Tapi letakkan di dalam beg, di luar pusat peperiksaan masing-masing. Okey, itu cerita berkaitan dengan pensel dan sebagainya. Pembaris ke, pemadam ke, semua letak ikat je. Berkaitan dengan apa ya, kita panggil apa yang pemadam cecair tu, cecair pemadam tu, yang tu tidak dibenarkan langsung. Macam mana nak padam cikgu, macam mana nak batalkan soalan yang ataupun jawapan yang salah, hanya perlu digariskan sahaja. Garis, lepas tu buat yang lain pula kat bawahnya. Okey, ada soalan. Okay. Ada soalan dekat YouTube ni. Alright, okey. Cikgu, kalau IC hilang daripada Fikri Haikal. Okey, IC hilang, kalau awak pergi balai polis buat laporan, laporan tu bawa ke sekolah. Ada satu kertas kan yang kita buat laporan tu, itu menandakan polis tahu awak benda tu awak hilang dan awak ada laporannya, bawa laporan tu bersama. Yang tu boleh dibawa masuk peperiksaan, tapi bersama dengan laporan tu nanti kita akan sediakan dekat pagar C, anak-anak kita belum cerita pagar masuk ni sebenarnya. Pagar masuk kita adalah pagar C. Pagar C itu maksudnya pagar yang dekat sekali dengan dewan. Okey. Pagar yang guard, yang ada guard tu kita namakan dia pagar A. Pagar tengah yang awak masuk dekat bus stop kita, awak panggil tu pagar C, B. Sorry, pagar B. Okey. Lepas tu pagar yang kalau sebelum ni awak faham cikgu-cikgu masuk kat situ. Itu adalah pagar C. Jadi semua calon SPM, tak kira BG085 atau BG086, semua masuk pagar C. Jelas? Jadi kat situ, siapa yang tadi bawa surat polis tu kan, laporan polis yang IC hilang tu, kat situ boleh minta dia panggil pengenalan diri calon. Ada satu kertas kecil yang pengetua dah cop. Yang tu cikgu akan adalah kat situ untuk tolong awak tengok dan berikan awak kertas tu pada awak dan awak isi. Bila nak masuk dalam dewan peperiksaan atau kelas, awak bawalah IC yang polis tadi, yang bersama surat polis tadi dengan pengenalan diri tadi. Maksudnya ada dua keping, ada dua benda tu yang perlu dibawa masuk. Itu bagi Fikri tadilah ya. Fikri ya. Okay. Ya, yeah, Fikri. Alright. Lepas tu yang lain-lain yang tak ada masalah, bawa IC terus je start daripada pintu pagar C tadi. Siapa yang BG086, Anis, Nisan Plan? Share Plan. Nampak tak Ustaz yang Share Plan tu? Share Plan dia kena share dekat sini, dekat Meet lah. Share dekat Meet lah. Anis dah share. Tengok dekat. Tak nampak yang Ustaz? Kejap saya tengok. Ya. Okey, sekarang kita nak tengok kedudukan kedudukan calon SPM semua sekali tu. Saya tunjuklah kat sini kalau kita dapat share plan sekolah. Tak ada lagi share. Kalau kalau tak berjaya nak share, cikgu yakin ya,
calon-calon SPM semua sangat faham dengan kedudukan bangunan sekolah kita. Itu bangku Anis, tapi pelan yang tu ha. Yang atas pada mic tu. Buka dah. Dah buka dah. Buka dulu yang tu tak buka tak ni. Tak nampak ya? Nampak yang ni. Nampak yang apa dekat tu? Ni je kan? Nampak tapi Telegram. Dia tak in yang Telegram klik ni. Tukar-tukar ke ni? Kak Anis buka full, buka full. Jangan minimize, buka full. Sebab tu present. Full. Buka full, full. Maximize. Okay, sekejap ya. Belum? Belum eh? Okay. Kalau kata ya, ni macam ada cubaan-cubaan nak present ni. Sekejap ya anak-anak, sabar. Okey, nampak? Nampak. Alright. Okey anak-anak. Sekarang ni kalau kita tengok ya pelan kita, yang ni disebabkan pelan untuk guru-guru. Tapi tak apa ya, cikgu harap anak-anak boleh faham. Kalau kita tengok blok A, depan yang blok A tu kita ada pintu masuk tu, itu kita namakan sebagai pagar A. Okey, lepas tu kat tengah yang kita pernah keluar dulu yang dekat bus stop tu, itu pagar B, betul? Alright, lepas tu yang tepi dewan sini, yang ni kita ni je dalam minda kita dalam minda kita, pagar C yang dekat dewan dekat sini. Okey, Anis tunjuk kat atas sikit. Oh, itu Anis punya eh? Ni. Yang pagar tu lah, pagar C. Okey, pagar C kat depan tu kan. Lepas tu semua calon daripada luar datang sekolah akan masuk dekat pagar C. Okey. Alright, sekarang kita cerita BG 086. Dewan Mutiara. Nampak Dewan Mutiara tak? Okey. BG 086, siapa yang BG 086 dia mesti tahu ya. Walaupun hari tu kita tak susun meja, BG 086 ni mula dengan kelas Taimiyah. 5 Taimiyah, 5 Batuta, lepas tu bersambung. Taimiyah dengan Batuta tu 91 orang, ada Baita sikit kat situ. Lepas tu bersambung dengan blok C. Bawah. Okay. Ni blok C dia punya sambungan dia ke bawah. Alright. Dia bersambung dengan blok C. Kita mula dengan bilik satu, sorry. Bilik satu, ini yang T tu tangga. Okay, label T tu tangga, naik je tangga aras tiga. Aras tiga kita mula dengan bilik satu, tu bersambung Baita. Lepas tu terus bilik dua, bilik tiga ikut angka giliran, bilik empat, bilik lima. Maksudnya kita ada 5 bilik kat situ, kat blok C. Aras 3 dengan aras 4. Jelas? Bilik 1 ada 12 calon, bilik 2 ada 12 juga, bilik 3 ada 12 juga, bilik 4 12, bilik 5 ada 7 calon. Kat situ bersama dengan calon menumpang, ada seorang calon menumpang daripada kelas 5. Lima Batuta ya? Ada seorang. Tak apa, dia dah tahu kedudukan dia sebab hari tu pun kita dah susun kan? Alright. Kita balik, tu habis ya untuk BG 086. Now kita pergi kepada calon BG 085. 085 sama juga, dia masuk pagar dari pagar C. Okay, pagar C. Masuk, lepas tu dia ambil suhu semua kat sini. Minta maaf tadi tak sebut. Ambil suhu 37.5 ke bawah. Apa yang saya faham, dia kata 37.5 tak apa lagi, border. Kalau 37.6.
Itu dikira sebagai bergejala. Tak apa, awak jangan susah hati. Cikgu-cikgu ramai kat situ yang akan tolong awak. Yang tu kita jangan ceritalah. Sebab selepas daripada tu, kalau 37.6 tu, cikgu tahulah apa nak buat kat situ. Okey, kat sini cikgu tak payah taklimatkanlah yang tu. Yang cikgu nak jelaskan kat sini, orang-orang yang 37.5 ke bawah yang boleh mengambil peperiksaan. Okey, yang boleh mengambil peperiksaan. Tadi kita dah cakap BG086 terus ke Dewan dan sebahagiannya ke Blok C. Lepas tu BG085, kita terus ke Dewan Blok A. Okey, terus ke Dewan Blok A, itu kalau angka gilirannya daripada BG085, A001 sampai A048. Jelas? Alright, lepas tu satu lagi dekat bahagian belakang tu kita ada satu meja BG085 A060. Yang tu Hafiz ya, daripada kelas 5 Nafis kat situ. Kerusi dan meja dia. Maksudnya hari Isnin nanti semua orang bila masuk je pagar dah cek suhu, suhu cantik. Lepas tu adalah sanitizer, cecair sanitize kat situ. Kalau nak boleh letakkan kat tangan. Lepas tu terus je ke pusat peperiksaan. Okey, bersambung ya. 0049 dia akan naik bilik 1 aras 3 yang sebelah SPBT tu. Itu sebagai bilik 1, terus bilik 2 12 orang kat situ, bilik 2 12, bilik 3 12, bilik 4 pun 12. Bilik 5 ya betul 12 calon juga. Semua orang kat atas tu 12 ada kerusi mejanya 12 sahaja. Okey. Lepas tu bersambung dengan blok B. Bilik 6. Bersambung dengan blok B. Dia mula dengan atas bilik GKMP, aras 3. Boleh? Bilik 6, bilik 7, bilik 8, bilik 9, bilik 10, bilik 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu tengah, bilik tu tak digunakan. Bilik hujung sekali dekat tangga tu bilik 16. Bilik 16 pun ada 7 orang je, satu calon menumpang. Okay. Alright. Jadi murid yang masuk tadi, kalau awak tak ditahan dekat guard tu, awak tak ada masalah, awak sihat sebagainya, awak terus ke pusat peperiksaan masing-masing. Lepas tu, dekat luar dewan tu tak payah nak berlengah-lengah, terus letak beg. Kalau awak datang awal, awak ambil lah buku untuk ulang kaji. Dan pada masa sama, kalau awak datang awal, awak ambil lah kalau ada bekal atau kalau ada sebab dekat pagi-pagi dekat pagar tu cikgu berbesar hatilah nak bagi awak sumbangan makan pagi. Ada roti dan ada air. Jadi ambillah untuk alas perut. Disarankan anak-anak semua ya calon SPM, makanlah dulu di rumah sikit. Okey. Kalau ada yang dibekalkan roti tu, kalau dah kenyang boleh simpan. Kalau yang rasa kosong, belum makan dan sebagainya, boleh makan roti dan minum air dekat kerusi dan meja masing-masing. Awak tidak dibenarkan berlengah-lengah di luar dewan. Sebab apa SOP terkini untuk calon SPM, semua orang yang hadir bila dia sampai je kat sekolah, dia cek suhu, dia dah apa pakai cecair tangan tu, sanitize tangan dia. Lepas tu dia terus je ke pusat peperiksaan dan terus duduk di kerusi dan meja. Okey, kejap. Okey, kat situ. Okey. Dah beritahu dah beg letak kat mana, ada tanya kat dekat YouTube ni. Okey, beg tu macam biasa kita peperiksaan lah. Kita pastikan beg kita tersusun dengan baik di luar dewan. Di luar bilik peperiksaan kalau di bilik. Okey. Okay. Kalau kita nampaklah cuaca tu tak berapa nak elok, hari tu macam nak hujan, kita pastikanlah beg kita tu kita carilah tempat-tempat yang agak-agak tak kena hujan.
Tentu memang atas inisiatif kita lah, kita sendiri nak pastikan beg kita tu selamat dan sebagainya. Sebab kalau masa tengah peperiksaan hujan, calon tidak dibenarkan sekali-kali bergerak. Awak tak boleh nak pindahkan, cikgu sekejap nak pindahkan beg saya, tak boleh. Sebab tu nanti akan mengganggu perjalanan peperiksaan dan juga menyebabkan berlaku apa, berkumpul yang tak ada jarak tu. Okay? Sekarang ni musim-musim sekarang SOP kita kena jaga jarak. Okay? Okay, alright. Ada lagi ni daripada siapa nama ni, Plaza Idaman ni nama dia. Okay. Dia kata, salam untuk paper petang, anak-anak dibenarkan balik atau tidak selepas paper pagi itu? Okay. Berkaitan dengan SOP semasa peperiksaan dan sampai dan balik itu, macam mana nak cerita, anak-anak semua, kalau paper sidang, dia ada tiga sidang, sidang satu, sidang dua, sidang tiga kita panggil. Yang sidang satu, dua, dia sekejap je, macam sejam gitu, setengah jam je kan. Jadi memang pastinya tak boleh balik lah, duduk aja kat situ. Duduk aja di kerusi tu. Bila sidang ketiga, kita ada masa kadang dalam 3 jam. Kadang kita ada masa kalau sidang satu dengan sidang tiga, kita ada dalam 4 jam. Okey. Anda semua, calon semua tidak digalakkan balik atau keluar daripada sekolah sebenarnya. SOP yang ada setakat ini, anak-anak duduk daripada pagi dekat meja masing-masing, kerusi masing-masing, sampai habis yang sidang satu, nak tunggu sidang tiga, anak-anak akan di, yang tengah hari tu kita akan bagi makan. Okey, makannya tanya ni, kalau calon tidak dibenarkan balik, surau sekolah buka tak? Ayuni, Amira. Tu kita taklimatkan. Ni saya sembang pasal cerita habis peksa, jadi kita terus kepada cantik, surau okay. Cantik. Alright. Ikut flow dia. Lepas Ayuni. Okey, ikut flow dia. Okey, bila sidang satu dengan sidang dua kita tak, memang confirm tak boleh balik, tapi masa celah-celah tu kita dibenarkan. Contohnya nak habiskan roti tadi ke boleh, atau ada mak bekalkan makanan pagi ke, kita boleh. Antara sidang satu, sidang dua tu. Dia rapat sebenarnya. Tak sampai sejam pun kot. Jadi kat situ kita boleh makan dekat kerusi dan meja kita. Okay. Lepas tu itu confirm tak boleh keluar. Untuk sidang dua dengan tiga ni, kita ada masa. Sejam, dua jam atau kadang tiga jam. Kat situ, anak-anak pun memang kena kekal di kerusi dan meja. Cikgu akan hantar makanan, makan tengah hari pun cik sekolah sumbang, ada sponsor. Makannya free. InsyaAllah sedap. Nasi, ayam merah dan kita gila-gila lah. Terbaik. Okay. Nasi ayam penyet pun ada yang saya dengar lah. Jadi anak-anak akan dihantar nasi tu di pusat-pusat peperiksaan masing-masing. Jadi makan pun di kerusi dan meja tu juga, dan selepas makan, sudu garfu sendiri bawa ya. Sendiri. Okey, lepas tu bila dah sudah makan, anak-anak akan diarahkan untuk mempersiapkan diri untuk solat. Nanti kejap okay. Ni Syazie, lepas masuk pagar terus ke bilik peperiksaan terus. Ya. Yeah. Okey, Syazie. Terus ada? Bilik peperiksaan. Okey. Okey. Lepas tu dah persiapan tu kita ambil lah kata 12:30 kita habis tadi, kita makan setengah jam sampai pukul 1. Pukul 1 sampai 1:30 persediaan kita untuk solat. Jadi yang ni cikgu SOP dia tahulah untuk lepaskan awak secara bergila-gila tu, nanti tunggu arahan cikgu je. Cikgu akan jaga awak, kalau dekat Dewan Mutiara ada cikgu jaga. Cikgu aras blok A bawah cikgu jaga. Aras 3 cikgu jaga. Blok B pun sama. Aras 3, aras 4 ada cikgu yang akan mengawasi awak. Maksudnya kalau dalam bilik peperiksaan ataupun dalam dewan tu, calon-calon MPM kena sentiasa pastikan jarak tu, jarak sosial tu. Okey, tak boleh duduk rapat-rapat. Kalau katalah dah habis
satu paper, lepas tu semua orang dah hantar paper, awak memang akan tetap duduk pada kerusi awak. Tak payah bangun nak pergi bincang. Eh, tadi yang tadi awak, engkau jawab apa sekarang? Tak payah. Okay? Alright, setengah jam, satu sampai satu setengah tu persediaan untuk solat lah. Dia dalam 1:20 ya kita azan. Maksudnya bergilir-gilir tu akan solat di. Okay, solat. Calon perempuan semua boleh solat di surau sekolah. Surau lelaki dan surau perempuan semua untuk calon perempuan. Okay, calon lelaki kita bagi dekat kot sepak takraw. Antara blok B dengan blok C, kita pasang kemah kat situ. Jadi solatnya kalau dapat tu memang kita buat secara bergilir-gilir. Maksudnya kita sendiri pun boleh fahamkan. Kalau kita nampak ramai, kita bagi ruang dulu. Supaya sahabat-sahabat kita yang dah solat tu, biar dia habiskan solat dia. Lepas tu kita pula masuk selepas dia gerak. Macam tu. Sebab kita adalah SOP yang baru ni adalah kekangannya. Tempat dan sebagainya, tak boleh nak bercampur dan sebagainya. Maka itulah kaedah yang kita ada. Kalau kita tengok kawan kita tu dah tengah solat ke, kita tak payah nak tolak, nak asak-asak dia. Okay? Kita bagi ruang, kita bagi peluang biar kawan-kawan kita habis solat, kita solat pula. Kita tengok dulu hari pertama, hari Isnin, sebab cikgu pun tak nampak apa masalah yang akan berlaku pada hari tu. Kesesakan kita tu setakat mana dan sebagainya. Okay? Okay, nanti kita lagi sama-sama tengok. Hari Selasa tu kita perbaiki. Baik. Daripada asrama ni, Alif Faris ni. Maaf cikgu, saya mewakili semua pelajar asrama ingin bertanya. Okay. Adakah pelajar asrama boleh naik ke asrama ataupun tidak? Okay, ikut maklumat daripada warden. Warden benarkan anak-anak asrama balik. Yang slot daripada sidang 2 kan, sidang 2 habis, untuk sidang 3 tu masa tu boleh naik ke atas dan makan kat sana, boleh solat, lepas tu baru turun. Okay. Untuk masuk sidang 3. Okay. Okay, itu untuk calon lelaki lah. Dan nanti akan dijelaskan ke tempat menunggu untuk next paper, di manakah kami akan dikumpulkan? Sebenarnya tak ada tempat menunggu. Tempat calon semua di meja dan kerusi itu. Maksudnya sampai masa habis paper, bila habis paper kita hantar makan. Okay. Lepas dah makan, boleh persiapan. Persiapan tu kita bergerak lah. Tengok jangan sangat ramai di satu-satu tempat. Kita bergerak, ambil wuduk dan sebagainya, siapkan diri. Kita bergerak ke tempat solat. Tempat solat pun kena jarak-jarak lah. Kalau ramai tu, kita jarakkan diri kita sendiri. Cikgu akan adalah kat situ untuk tengok awak. Cikgu-cikgu SOP yang jaga semua kan. Memang ada. Lepas tu dah habis solat, terus pergi ke pusat peperiksaan masing-masing. Jadi sebenarnya masa tu tak sangat banyak lah. Kalau kita, sebab kita akan susun lah. Kita akan susun ikut giliran siapa yang pergi solat, kelas mana pergi solat. Jadi kelas yang sebelah tu tunggu dulu. Tunggu tu di meja dan kerusi masing-masing. Macam tu. Okay, sejadah dengan telekon tadi, bawa sendiri. Alright. Okay, berkaitan dengan persediaan kita nak solat tu, sejadah, telekong, selipar, songkok, yang tu bawa sendiri dalam beg masing-masing. Tak boleh bergilir. Baik. Okay. Alright, makan dah, solat dah. Dekat sini okay, pada masa yang sama ya. Pada masa yang sama, sekolah kita ni ada calon persendirian. Calon persendirian ni adalah orang-orang yang daripada luar sana. Selalunya orang-orang yang dah lepas SPM lah, dia nak ambil lagi sekali kan. Jadi calon tu berada di blok C, aras 3 dan aras 4. Sebelah kedai buku sana. Maksudnya daripada laluan tengah ni, aras 3, aras 4, 6 kelas tu calon persendirian punya. Jadi kita yang calon sekolah
berada di aras blok B itu tidak dibenarkan sekali-kali menggunakan tangga tengah B dan C. Kerana tangga tu hanya untuk calon persendirian. Calon kita hanya boleh guna tangga hujung asrama yang blok A dengan B tu dan tangga tengah atau tangga hujung sana. Tangga belah kanan tu kan yang apa ya dekat ada tandas tu. Okay. Biji 085 hanya guna tangga hujung. Sorry. Maaf ya. Biji 086 yang blok C tu aras 3 dengan aras 4 awak hanya dibenarkan guna tangga yang tepi toilet tu je. Daripada pentas yang tamat tu. Faham tak? Boleh ya? Okey, untuk tandas. Tandas murid lelaki, kalau saya nampak kat sini ya, tandas murid lelaki dekat blok B, bawah sekali tepi library tu kan? Okey, itu tandas untuk lelaki. Calon SPM lelaki. Lepas tu blok C. Anis blok C. Blok C pun bahagian bawah. Okey. Blok C. Ada soalan tu dekat chat tu. Aisyah okay. Saharah tu. Plan ni kalau awak tengok tadi belah sini kan tandas. Ini yang blok C ni tandasnya belah sini. Tapi sebenarnya awak boleh faham kan? Ni awak pandang daripada tandas ni. Blok C nampak tandas kan? Tandas perempuan ke atas, aras 2, tandas lelaki kat bawah. Aras bawah. Itu tandas murid. Lelaki dan perempuan. Maksudnya lelaki 2, perempuan 2. Perempuan lagi 1 dekat blok A bawah. Tandas biasa awak tu lah. Okay. Boleh. Alright, yang bilik-bilik ni ada bilik awak nampak kat situ. Tengok blok C. Ada bilik isolasi dan bagai tu awak tak payah faham. Yang tu cikgu yang akan fahamkan. Sebab itu nanti cikgu dah akan bertindak bila ada kes-kes lah yang tertentu. Memandangkan kita ni memang kita tahu kita ada sekarang masalah COVID bagainya kan. Jadi bilik-bilik itu cikgu akan susun nanti bila kita ada masalah lah. Okay. Blok, tengok blok B, blok kuarantin. Kuarantin. Ada seorang calon kita daripada biji 086 eh. Biji 086 dia seorang nak duduk di bilik, dia ada masalah nak duduk di bilik kuarantin. Siapa yang nama? Muhammad Afif eh. Itu berdasarkan kebenaran doktor lah. Okay, dia dekat bilik kuarantin biji 086. Kat tengah tu ya. Okay, maksudnya Afif nanti kalau datang daripada pagar sana terus je masuk ke bilik sini. Duduk kat situ hingga cikgu pengawas datang. Okay, dan seorang lagi blok C. Blok C Anis. Okay, yang blok C ni yang nampak bilik isolasi biji 086 yang ni ada siapa nama Farah? Nur Rohanis, minta maaf ya. Daripada kelas Sina ya. Okey, Nur Rohanis akan duduk dekat bilik isolasi biji 086 tu blok C aras bawah yang sebelah laluan. Yang belah bilik koko. Okey. Boleh jelas. Alright. Semua murid yang datang peperiksaan kita wajibkanlah pakai mask penutup separuh tu, separuh muka eh. Maksudnya daripada rumah macam biasalah kalau hari ni memang kita pakai penutup muka tu, separuh tu itulah yang kita akan buat setiap hari kita datang daripada rumah memang kena pakai sepanjang masa di dalam dewan peperiksaan atau bilik-bilik peperiksaan. Okay. Ni ada soalan ni Aisyah Zahrah ni. Okey. Dia kata cikgu yang calon 085 tu blok A naik tangga mana? Naik tangga yang dekat dengan makmal komputer baru tu.
A aras tiga kan? Yeah. A aras tiga dengan aras empat, dia kalau nak naik tangga kot tepi Pondok Khadijah tu. Yang paling dekat situ tangga, naik je terus ke atas. Okay. Sebab calon persendirian tadi lupa nak sebut, calon persendirian yang kat luar tu dia guna pintu A. Kita ni tak boleh bertembung dengan calon persendirian. Calon kita pintu C. Jadi bila pintu C masuk, yang Dewan Mutiara terus turun tangga, yang Dewan Blok A terus ke Dewan Blok A, naik je tangga yang tepi tandas perempuan tu, naik ke atas. Aras 3 dan aras 4. Okey, satu okay. lagi ni Afzal. Lepas ni, tu Afzal. Yang Blok B, okay, terus. Naiklah dekat tangga yang okay. tandas lelaki yang tepi tu, daripada tamat lah, daripada tapak perhimpunan tu. Yeah. Naik je tangga tu aras 3 dan aras 4. Kita guna satu tangga je lah, senang. Tangga hujung tu. Yang okay? ni Afzal ni. Uh-huh. Cikgu tanya paper sejarah 3 tu, paper kan petang. So kena datang pukul berapa ya? Yang tu paper satunya. Sejarah paper 3. Sejarah 3. Maaf ya, ni jadual ni. Nanti kita tengok jadual lah. Sekejap ya. Masa sejarah ya. Sejarah 3 maksudnya kat situ tak ada seni visual kan? Bagi calon yang tak ada seni visual, macam ni lah. Cikgu sarankan awak daripada rumah tu datang awal sikit, standby. Dah kat rumah dah ambil wuduk. Kalau yang jauh kan, yang jauh ambil wuduk dah siap-siap, datang sini untuk solat. Lepas tu, lepas solat terus ke pusat peperiksaan. Tapi kalau kalau anda merasakan inilah yang macam Mutiara Gombak kot kan, yang paling dekat kan, yang tu boleh solat kat rumah, tapi tak boleh berleka-leka lah, kena segera terus masuk pagar, terus ke pusat peperiksaan. Mutiara Gombak je saya rasa yang diberi kelonggaran macam tu. Kalau yang lain tu, selamatnya awak datang awal, dah siap-siap ada wuduk, lepas tu dah azan, terus ke pusat peperiksaan, solat dan terus ke pusat peperiksaan. Jangan balik kalau tidur. Balik tidur lena, nyanya. Yang balik tidur lena, sebab ni kertas tiga ni, ada yang tak ambil seni, dia memang daripada rumah. Okay, kalau yang ambil seni tu, kita tak perlu balik lah. Kalau yang ambil seni kan, dia tak payah nak balik. Yang kertas dua seni tu, tunggu je kat sekolah, kita akan bagi makan juga. Ada makan tengah hari, lepas tu macam biasalah SOP-nya, lepas makan kita akan gerakkan pergi bersiap untuk solat. Lepas solat, lepas tu kita masuk balik untuk kertas tiga. Okay. Ada Nur Azlin. Kalau kita tambah subjek, kalau tambah subjek untuk berkumpul dengan calon subjek itu macam mana? Tambah subjek. Okey, sekarang ni SOP baru ni, kita tak ada istilah berkumpul ataupun dikumpulkan satu kelas atau dewan, tak. Sekarang ni semua tempat duduk awak kat situ, meja awak kat situlah awak akan periksa sampai 25 hari bulan Mac. Sampai habis. Walaupun apa mata pelajaran awak, guru pengawas akan pergi jaga awak walaupun awak duduk seorang dekat kelas tu. Baik. Okey. Sebabnya kalau kita berpindah-pindah itu, sebab PPD tak benarkan kalau berpindah, kita kena sanitasi sepanjang masa. Kelas awak tu kena sanitasi sepanjang masa. Jadi tak ada istilah gerak-gerak dah. Kalau kat situ kerusi meja awak, kat situlah sampai 25 hari bulan Mac. Okey. Jelasnya, ada persoalan tak yang lain? Ada lagi yang asrama ni. Alip mm-hmm. Alip Faris. Salam okay. cikgu. Saya wakil murid asrama ingin bertanya. Juga betul soalan. Anak okay. siapa ni? Kami dari asrama perlu turun dan lalu mengikut laluan mana ya cikgu? Okey, laluan tu kita tak nak bertembung dengan BG 900 yang calon persendirian. Kalau lelaki ya,
calon lelaki kita turun dekat apa kita panggil laluan jalan jalan yang belah sana tu, yang lelaki depan apa asrama lelaki yang turun bukit tu, turun ke sana. Kalau yang blok A kena macam mana nak cerita ya, yang depan depan tamat tu, laluan depan tamat tu, belakang pentas tamat, faham tak? Itu macam mana ya? Semua semua lalu dekat bahagian depan sini untuk naik tangga yang dekat naik tangga yang dekat tandas semua tu. Boleh faham tak? Maksudnya tak boleh jalan yang sebelah asrama sana. Yang tu diharamkan. Maksudnya okay? Semua ikut bukit lah kan? Ikut bukit sana. Kalau perempuan macam mana, Anis? Kalau perempuan pun ikut bukit juga ke? Macam ni, perempuan boleh tak kita pakai tangga yang dekat blok CD CD tu. Blok A, saya wang situ ni. Sini, ikut ni, ikut sini, ikut celah. Ikut celah yang tangga yang, itu awak panggil apa? Tangga koperasi Tangga Aspura tu. Dekat koperasi tu. Sorry, dekat kedai buku. Tangga tu, kita turun tangga tu, kita masuk dekat makmal, laluan makmal. Okay, depan makmal tu, blok D. Lepas tu terus pergi depan ke tamat, lepas tu ikut laluan samalah yang sebelah tamat tu. Lepas tu naik ikut tangga yang tandas tu. Cikgu, tamat tu dataran kejat ke apa cikgu? Ya, 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 betul. Minta maaf ya, dataran kejat. Okay, sorry. Dataran kejat. Yang perempuan laluannya turun tangga yang dekat kedai buku, lalu dekat blok D depan makmal, lepas tu keluar ikut dataran. Tepi dataran tu. Belakang pentas. Okay, teruslah. Tapi kalau yang kalau yang Dewan Mutiara, dia terus je. Lintaslah dataran tu, tak apa. Kat situ tak ada masalah. Yang masalahnya kita tak nak bertembung dengan calon persendirian. Sebab dia orang tu dari tak tahu daripada kawasan mana dia datang, jadi kita tak nak bertembung dengan dia. Nak elak lah. Lelaki belakang blok D Lelaki turun daripada jalan asrama tu, terus belakang blok D, nanti adalah bertembung juga sikit kat situ. Dekat dekat tapak perhimpunan kan, laluan tu. Pandai-pandailah bawa diri, jaga jarak. Itu yang penting. Okay. Ada persoalan lain? Yang bawa bekas sendiri boleh? Bawa bekas sendiri tak ada masalah kan? Boleh. Bawa bekas sendiri, makan di tempat duduk sendiri. Sama juga. Nanti yang cikgu bagi pun, yang cikgu bagi makanan sumbangan tu, yang makan tengah hari pun memang makan di kerusi dan meja sendiri juga. Dan suka nak dipesan ya anak-anak, kita jagalah kesopanan, tingkah laku kita, kita jagalah akhlak kita, makan dengan sopan, sebab cikgu-cikgu pengawas daripada luar tu yang menjaga awak tu, dia memerhatilah kita, cara kita makan, cara kita berbual, cara kita apa kan semua. Lepas tu pastikan kebersihan tempat duduk kita, meja kita, kerusi kita. Jangan jatuhkan makanan. Kalau ada sebiji jatuh, kita kutiplah sendiri, sebab itu meja kita dan kerusi kita yang kita nanti nak periksa ya. Nak jawab lagi kertas peperiksaan selepas ini. Biar kita selesa, biar kita rasa seronok duduk dalam tu. Kalau kotor, kita juga yang kesannya. Alright. Boleh? Okay. Sekarang masuk cerita di dalam Dewan Peperiksaan. Okay. Yang tu sebenarnya larangan-larangan tu memang dah ada dalam jadual yang saya edarkan sebelum ni, jadual peperiksaan. Kat situ dia ada cerita tentang arahan.
arahan calon. Sebenarnya calon boleh baca sendiri, tapi sikitlah ada beberapa yang saya cuba nak kupas kat sini. Kita sama-sama tengok. Yang penting sekali ya, larangan semasa di dalam dewan. Calon tidak dibenarkan melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan. Kalau kita dah guna kertas tu dah conteng-conteng ataupun kita jawab dekat kertas tu dan salah. Semua salah. Lepas tu kita rasa tak nak pakai yang tu, kita ada kertas lain, boleh minta dengan pengawas. Lepas tu kita tulis yang baru. Yang tak guna tu tadi tak perlu kita nak renyuk-renyuk ataupun kita nak sakit hati menunjuk-nunjukkan yang kita marah. Tak payah. Jadi kita biar je kertas tu kat situ. Nanti masa kita ikat, janganlah kita ikat kertas yang kita tak nak guna tu. Nanti pengawas akan ambil kertas tu. Okey, diingatkan ya, hak ni yang paling besar lah pengetahuan pesan supaya anak-anak calon SPM duduk dalam dewan peperiksaan sampai habis masa peperiksaan. Calon semua tidak dibenarkan keluar awal. Kalau ya sekalipun dah siap, dah sudah dan rasa sangat confident, calon masih lagi kena duduk dalam dewan atau kelas-kelas peperiksaan. Tak perlu nak tunjuk pada kawan-kawan aku dah siap, aku nak keluar dulu dengan bangga, tarik kerusi kuat-kuat, tu tak perlu. Awak semua, calon semua duduklah diam-diam dekat kerusi sampai habis peperiksaan supaya tidak mengganggu calon-calon lain yang tengah konsentrasi nak menjawab. Okey? Tidak dibenarkan ya, sama sekali keluar awal. Alright. Tidak dibenarkan mengganggu ketenteraman di bilik peperiksaan ataupun dewan dengan mengeluarkan bunyi-bunyi. Berdehem ke banyak-banyak kali, buat-buat batuk ke, batuk sungguh tak apalah kan. Buat macam mana, tapi kalau buat-buat sengaja nak suruh, nak tarik perhatian kawan-kawan ke, tu tak perlu. Memakai pakaian yang sopan, tidak menjolok mata. Kita calon sekolah ni tak adalah menjolok mata kan. Pakailah uniform sekolah yang lengkap. Siap dengan lencana. Okey. Walaupun sebelum ni kita ada arahan calon, terutamanya lelaki lah ya, yang kita nampak calon lelaki boleh berambut panjang katanya. Tapi pada cikgu nak minta lah ya, anak-anak lelaki, calon-calon lelaki ni guntinglah rambut, bagilah kemas, bagilah nampak handsome kita tu kan, supaya kita sendiri pun selesa nak menjawab peperiksaan, tak adalah rasa macam serabut je, apatah lagi orang lain nak menengok. Okay, dan larangan yang paling besar sekali, tak boleh merokok lah di sekitar. Kalau di dewan tu lebih-lebih lagi lah, dan juga di sekitar pusat peperiksaan atau dewan di luar tu. Memang kalau tak, kita akan ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh sekolah berkaitan dengan merit dan sebagainya. Okay? Alright. Boleh? Ya, calon yang ni yang besar juga, calon dilarang daripada membawa masuk sebarang catatan sama ada dicatat pada pakaian atau pada anggota badan atau dia bawa nota atau dia dokumen, buku, lukisan, grafik akhbar, kamus, kertas, kertas jadual periksa pun tak payah bawa, penyataan pendaftaran pun tak perlu bawa, telefon bimbit. Okey, telefon bimbit tidak dibenarkan di dalam bilik atau dewan peperiksaan. Jatuh peranti elektronik. Bekas alat tulis pun tak boleh, beg pun tak boleh, yang macam tadilah yang kita cerita. Tak boleh menulis nota pada pakaian, pada dinding, pada anggota badan atau pada meja tulis.
Dan dilarang juga calon mendedahkan kertas peperiksaan atau jawapan dia. Dia rasa jawapan dia dah sangat hebat, dia pun tayang-tayang dekat calon lain di sebelah. Tidak dibenarkan. Kalau tertangkap ya, tu terpulang kepada pengawas peperiksaan kat situlah yang dia akan buat laporan ataupun keputusan awak tertangguh ke dan sebagainya. Yang tu saya tak pasti. Tapi kesan buruklah untuk awak. Calon juga tidak dibenarkan beri pertolongan, dapatkan pertolongan, berhubung dengan orang dari luar atau dalam bilik peperiksaan dengan apa cara sekalipun. Menukar kertas peperiksaan dengan calon sebelah. Tak boleh juga menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada ketua pengawas. Lebih-lebih lagi musim sekarang memang langsung tak boleh bergerak, tak boleh duduk tempat orang. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon, membuat rujukan di luar dewan semasa peperiksaan pun tidak dibenarkan, ataupun dia minta kebenaran pergi tandas. Dalam tandas tu ada buku, ada catatan pun tidak boleh. Nanti kita akan ditangkap sebagai meniru. Tidak dibenarkan bawa kertas peperiksaan keluar semasa peperiksaan berjalan, atau hanya boleh bawa kertas peperiksaan kalau dibenarkan oleh pengawas-pengawas yang bertugas. Begitu juga dengan skrip jawapan, tidak boleh dibawa keluar daripada dewan atau bilik peperiksaan. Semasa membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari membawa keluar kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan atau bilik peperiksaan, yang tu kertas seni saya rasa kan, yang tertutup tu, yang tu tak boleh langsung, semua tinggal dekat bilik atau dewan peperiksaan. Okey. Okey, selain daripada IC tadi, IC lepas tu box, okay. Pencil box tu tak boleh ke? Boleh, pencil box boleh. Bekas pensel tak boleh. Bekas pensel tak boleh. Ikat dengan getah sahaja. Okey, satu lagi kalau dia kata contohnya dia rest dong, berair sikit hidung begini kan, dan bawa kain boleh? Kain tak. Boleh. Kain boleh eh. Okey, boleh. Kain yang untuk lap hidung lah, jangan. Jangan berlembar-lembar kain. Boleh bawa kain tuala. Satu kain yang tuala. Kita faham itu untuk lap hidung. Macam tu. Alright. Okey. Jangan bawa kain tuala. Bukan kain tuala adik kita tak perlu, yang kecil lah. Assalamualaikum. Okey, kalau ada calon yang tiba-tiba dia rasa sangat tak sihat, kita musim sekarang ni kita tak boleh nak jangka kan, tiba-tiba dia batuk yang tak berhenti, masa dah biasa lah ni dalam dewan atau dalam kelas, batuknya tak berhenti, panas badan yang tiba-tiba dan sebagainya, kita kena cepat-cepat bagi tahu pengawas yang ada kat situ untuk memaklumkan apa masalah kita ya. Kena bersegera sebab sekarang kita tak nampak masalah kita, kadang bila balik petang ke malam, sekarang kita dah boleh minum dan makan kat kedai. Itu yang kerajaan dah bagi kebenaran. Tapi saya minta lah ya calon-calon SPM semua, dalam masa sebulan ni tak payahlah makan di luar, duduk aja di rumah, makan di rumah, sebab benda tu semua kita tak nampak. Masalah tu akan merugikan kita kalau orang lain boleh periksa, kita tiba-tiba tak boleh nak periksa. Walaupun kita ada ganti ya, bagi orang yang ganti tu nak faham ya, semua calon yang boleh ganti periksa semula SPM tu hanyalah calon yang COVID-19 yang betul-betul disahkan oleh Kementerian Kesihatan atau doktor kerajaan. Kalau dia hanya sekadar demam, batuk, sesema, tapi sesema biasa, dia dah tak boleh ambil peperiksaan yang gantian tu. Yang tu kena faham. Kalau kat rumah sendiri pun lagi bagus kalau kita ada tembak-tembak suhu sendiri tu kan. Cek suhu tu. Kalau kita ada lagi baguslah kat rumah, maksudnya siang petang tu kita boleh cek, malam pun kita boleh cek. Atau kalau kita katalah mak ayah kita bergejala ke, na'uzubillah lah, kita tak minta. Tapi cikgu kata kalau adalah yang sebab ibu bapa kita bekerja di luar kan, jadi risiko-risiko tu mungkin ada. Jadi cepat-cepat kena bagi tahu
cikgu minta supaya ibu bapa bersegera lah maklumkan kepada sekolah, telefon sekolah. Okey? Yang Fakirah ni dah jawab belum? Fakirah ni. Okey. Fakirah yang tu. Excuse me cikgu, sekiranya student yang ada masalah kesihatan dan perlukan tandas duduk, tak boleh menjangkau. Ada exception tak? Toilet. Ada tak? Okey, maklumlah dengan kita, sorry, dengan pengawas berkenaan, lepas tu kita usahakan. Okey. Tapi bukan semualah kan, bukan satu sekolah kan. yang ada masalah sahaja. Okey, boleh maklum dengan pengawas. Pengawas tu akan sentiasa berhubung dengan saya lah. Saya akan usahakan kita buat yang terbaik untuk anak-anak calon SPM kita. 2020 walaupun kita banyak masalah dan kekangan pada tahun ni. InsyaAllah kita doakan semoga semuanya lancar dan anak-anak semua sihat. Kita jaga kesihatan kita. Kalau ada simptom-simptom atau apa-apa sahaja, ibu bapa pun kena sentiasalah tengok kesihatan anak-anak. Kena sentiasa kalau tak pakai alat apa, kita nak cek suhu mak-mak ke, kena sentiasa tengok dahi anak macam tu. Mintalah anak-anak sampaikan pada mak dan ayah, okey? Okey. Ini air. Just air bawa. Apa ni? Cikgu boleh bawa air ke dalam dewan periksa tu? Okey, boleh bawa air. Kalau masukkan dalam botol, boleh letak dekat kaki meja. Okey? Maknanya masa periksa tu, kalau haus boleh dibenarkan. Minum. Okey. Air dibenarkan. Air kosong sahaja, bukan air manis ya. Teh ais limau tak boleh. Oh tak boleh. Air kosong sahaja. Air kosong sahaja. Ya Mirul Hakim. Jangan kau bawa tebing pula. Aduh. Okey. Eh, hey, janganlah sebut situ. Okey, terus. Okey. Setiap mata pelajaran yang pagi tu awal-awal pagi ataupun yang mula-mula masuk tu lah, semua calon mesti semak butir-butir kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan, arahan pada muka hadapan, kertas peperiksaan bagi memastikan calon dapat kertas yang betul. Tu tanggungjawab semua orang. Kami guru memang dah semak dan pengawas-pengawas dekat depan tu memang dah semak. Okey, walau bagaimanapun calon-calon SPM juga diminta supaya semak sama. Biar 3-4 kali semak pun tak apa supaya tidak berlaku masalah lah. Kalau kita tersalah tersalah bagi kertas pada hari tu, katalah pengawas tu tersalah, awak tak boleh balik lah. Awak tak boleh keluar ke mana-mana, awak akan duduk je dekat kursi awak tu langsung, tak boleh bergerak nanti. Sebab kalau salah lah, kalau berlaku kesilapan. Okey, itu sebab cikgu minta semua sama-sama menyemak supaya urusan peperiksaan kita tu lancar. Alright. Kalau ada masalah pada kertas yang kita dapat tu, terutamanya kalau JOB lah, kertas objektif tu, kalau ada maklumat yang salah, IC salah, cepat-cepat bagi tahu ketua pengawas lah. Okey. Okey, peraturan-peraturan lain, cikgu nampak semua ada dekat jadual ya. Siapa yang tak ada jadual, okey, katalah calon tu dia, cikgu saya contohlah lama tak datang sekolah, cikgu saya hari tu cari cikgu tak jumpa, cikgu saya tak ada lagi jadual SPM cikgu. Okey, hari ni dan esok tolong anak-anak search dekat KPM. Dekat KPM tu, Kementerian Pendidikan punya web, laman web tu, kat situ ada jadual dan tolong tengok betul-betul jadual yang terkini 2020. Sebabnya tahun ni kita ada 3 versi jadual. Jadi tolong cari yang paling terkini, mulanya 22 hari bulan 2, 2021. Okey, jelas ya anak-anak. Lepas tu, dekat jadual tu print lah. Cikgu minta supaya awak print sikit. Carilah kalau kawan-kawan ke boleh tolong, saudara mara ke, makcik ke, mak ayah ke boleh tolong print. Lepas tu bacalah peraturan yang ada kat situ. Sebenarnya kalau saya nak bacakan semua sampai maghrib tak habis saya rasa ni. Tapi yang tadi cikgu petik lah yang penting-penting kat situ untuk peringatan kita semua.
Okay. Itu yang berkaitan dengan jadual. Lepas tu yang pesan lagi sekali ya, yang berkaitan dengan pengenalan diri tadi, pernyataan pendaftaran nama dia kan. Hampir semua orang dah ambil. Tapi manalah tahu kok cikgu ada lagi kawan-kawan yang tak ambil. Cikgu kata hari Isnin tu bukan pagi ya. Jangan cari waktu pagi, tapi carilah waktu petang masa nak balik tu, naiklah senyap-senyap ke bilik peperiksaan, cikgu ada kat sini tunggu awak. Okey, sebab benda tu tak perlu bawa dalam dewan peperiksaan atau bilik peperiksaan, tapi simpan sendiri. Cuma apa yang cikgu kata tadi, pernyataan pendaftaran tu, yang tu memang pasti mata pelajaran awak aja yang ada kat situ. Alright. Maksudnya daripada jadual yang panjang ni tadi, dia dah ringkaskan untuk awak sendiri sahaja, yang namanya ke atas itulah subjek dia kat bawah. Ha, maka yang tu mudah untuk dirujuk. Okay? Boleh. Tangga tepi dataran kejap tu yang mana cikgu? Belakang pentas dataran kejap tu kan ada laluan yang kita selalu nak pergi ke kantin tu. Laluan tu kan yang hujung-hujung kan ada tandas. Bukan yang jalan yang depan guard sana. Yang tepi asrama tu bukan. Yang sebelah sini. Hujung bangunan A, B, C, D yang kita berjalan dekat hujung tu. Tepi tu kan ada tandas. Tandas-tandas bawah tu kan. Faham ke? Cikgu kalau bawa gula-gula sakit tekak dalam bilik peperiksaan boleh ke? Macam ni lah. Saya nak kata boleh. Tak awak boleh kata tu? Cikgu saya tu sakit tekak sangat-sangat. Okey. Dia macam ni. Kalau ya kes yang macam tu, awak bawa gula-gula tu bila makan, katalah makan dalam mulut tu, biar dalam keadaan awak makan gula-gula tu orang tak sedar. Macam tu. Janganlah kita makan dengan bunyinya yang macam sedapnya. Kawan kita sebelah sedapnya dia makan gula-gula. Tak nak macam tu. Itu kalau yang betul sakit je ya, cikgu kata. Bukan semua orang boleh bawa gula-gula, tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Tapi kawan awak kata Damia dia sakit tekak. Sakit tekak dibenarkan, tapi biar dengan sopan. Makan gula-gula kat dalam orang tak sedar. Macam tu. Okey. Assalamualaikum cikgu. Kertas yang setiap orang dapat 7 helai tu bawa masuk dewan. Ya. Kalau yang di dewan surat tu ya, borang tu isi lengkap-lengkap di rumah. Daripada rumah yang kita declare kita tak sakit, kita tak sesema, kita tak batuk. Lepas tu kita bawa masuk mana pusat awak, kat situ awak serahkan dengan pengawas. Di, sama ada di dewan, okey di dewan lah serah. Kalau di kelas, di kelas lah awak serah. Pada ketua pengawas atau pengawas yang jaga awak di pusat masing-masing. Okey. Kertas tu yang 7 helai yang saya bagi awal tu, 7 helai tu sekeping 1 hari. Okey. Lepas tu ada versi yang kedua, sebenarnya benda tu sama. Saya dah kecikkan dekat sehelai tu ada 2 keping, potong, bawa setengah keping tu sehari. Jelas eh? Okey. Apa lagi? Apa lagi yang ada masalahnya? Tu, kalau kertas 7 helai tak dapat. Saya tak dapat. Lagi macam mana? Tak dapat. Okey, semalam cikgu dah letak satu box yang besar tu, kotak tudung dia warna biru, ambil dalam tu dekat guard. Itu bagi yang mungkin dia terlepas pandang lah sebab cikgu dah bagi daripada minggu lepas lagi. Okey? Boleh ambil, boleh ambil dekat guard. Dah diletakkan kat sana. Dan orang yang cikgu bagi 7 helai tu, kalau subjeknya mata pelajarannya lebih sampai 10, lepas 7 hari tu dia boleh ambil lagi kat guard juga untuk 3 hari lagi. Okay. Setiap helai itu isi ikut tarikh exam. Ikut waktu pagi exam tu. Tarikhnya hari exam pagi. Okay, tuan ambil. Kalau ada masa kat situ, letaklah masa tu pagi. Kalau tak ada masa, tarikh je lah.
Maksudnya sehari sekeping. Bukan setiap sidang ya, jangan salah faham. Ya, ini daripada Nora Fikah ni. Cikgu, yang pasal borang deklarasi saringan COVID-19 itu macam mana? Itulah cerita tadi tu. Itulah namanya deklarasi COVID tu. Atau nak declare yang kita sehat tu. Itulah borangnya yang 7 helai tu tadi. Atau ada orang dapat borang yang terkini dapat 4 helai tapi cikgu dah buat kanan kiri tu. Kita dah buat dua muka surat tu kan. Ada 8 hari baik. Yang tu. Baik. Sebab 4 helai. Dia ada dua versi tu ha. Tapi sama je. Jangan susah hati. Ni kita ada ni Kak Zaharah Desa ada masuk kita punya YouTube ni. Bagi yang perlu stay untuk paper petang mesti bawa sejadah sendiri untuk solat. Yang tadilah ya. Kita dah bagi tahu dah tadi. Sejadah, songkok, kalau slipper tak boleh gilir. Tapi tak apa. Bawa dulu slipper hari Isnin kita tengok macam mana. Okey? Okey baik. Alatan peperiksaan juga pen, pensel, peralatan untuk matematik, kalkulator dan sebagainya tak boleh gilir. Tak boleh kongsi juga. Okey. Peralatan seni terutamanya. Itu yang penting-penting lah. Itu sendiri punya sendiri guna. Tak boleh nak tolong-tolong kawan. Kesian dia. Dia tak ada jangka lukis ke apa kan. Yang tu tidak dibenarkan. Nanti dia boleh kata kita apalah. Cuba nak meniru ke. Nanti kita tertangkap. Kita nak baik dengan kawan kita tapi kita yang jadi mangsa keadaan. Okay. Boleh? Ada persoalan lain? Okay, sikit peringatan lah. Ni peringatan nombor 8 dekat jadual awak. Dia kata calon yang melanggar sebarang peraturan semasa di dalam dewan peperiksaan atau bilik peperiksaan yang dianggap sebagai salah laku menyebabkan calon dikenakan tindakan tata tertib. Tata tertib tu dia kata salah laku, salah laku tu ertinya adalah beberapa contoh menipu, menyamar, menyeludup. Apa-apa yang tidak dibenarkan atau salah laku lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh lembaga peperiksaan, calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku tadi yang disebutkan tadi akan dikenakan tindakan, keputusan peperiksaan akan digantung. Sementara menunggu selesai penyiasatan, akan ada penyiasatan lah. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan akan dibatalkan kalau terbukti dia bersalah. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan juga terbatal kalau dia memang betul bersalah. Okey, itu kesannya sangat buruklah. Jadi jangan sesekali kita nak berhubung dengan rakan kita semasa peperiksaan berjalan. Okey, ada persoalan lain? Aku tak lemak. Pen 0.5 boleh pakai. Tak ada masalah. Janji ball pen. Ball pen. Okay. Cuba elak daripada guna pen yang dakwat cair tu. Sebab kita bimbang hujan lah. Kita tak tahu masalah di mana-mana. Tapi kalau in case lah berlaku hujan ke sebagainya, kita bimbang tulisan tu akan kembang dan sebagainya. Okay. Boleh? Ada persoalan lain? Sekali lagi diingatkan berkaitan dengan jadual tu, sendiri tengok, sendiri faham hari apa, cuba tandakan betul-betul, highlightkan betul-betul pada jadual. Lepas tu pesan dengan mak dan ayah juga supaya tolong sama-sama tengok kita ada periksa hari apa. Okay? Supaya kita tidak terlepaslah yang kita bimbang juga anak-anak ni tak tersedar ke mak ayah mungkin keluar dah pergi kerja lepas tu kita seronok kan sambung tidur dan sebagainya. Sebaiknya awal bersedia awal bangun awal lepas tu peringatannya satu lagi pesanannya ni sangat harapan-harapan dan harapan ni sangat berharap anak-anak kita yang ramai-ramai yang sebelum ni datang sekolah lambat tu tolonglah untuk
yang cikgu faham dalam 16 hari je sebenarnya kita periksa, walaupun namanya sebulan, tarikhnya sebulan, tapi celah-celah tu ada rehat. Jumaat tu memang tak ada peperiksaan lah. Okey. Jadi yang lain-lain tengok hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu tengok hari apa kita periksa. Tolonglah bangun awal, sedia awal, bagusnya ya. Janganlah kita buat cikgu kita tertunggu-tunggu depan pagar sana duk menunggu kita sebab kita lambat. Okey, itu pesan sangat-sangat lah ya. Anak-anak, ada soalan calon SPM 2020. Cikgu Emelda ni. Okay. Faris Mani, correction tape. Correction tape liquid paper dibenarkan ke? Yang tu tidak dibenarkan langsung. No. Tak boleh bawa masuk. Satu lagi ni ball pen, warna hitam atau biru? Boleh. Dua-dua hitam boleh. Dan biru. Hitam dan biru. Hitam dan biru. Lain daripada tu, kita elaklah daripada bawa. Merah tu tak perlu sebenarnya. Calon tidak boleh guna pen dakwat merah. Kerana itu adalah pen pemeriksa. Kalau warna hijau lagi tak boleh sebab itu pen ketua pemeriksa. Okey. Sebaiknya hitam dan biru lah. Okey. Okey. Cantik. Ada apa-apa lagi? Tak ada ya. Tak ada dah. Okay. Ada soalan apa lagi? Kita ada masa lagi 5 minit. Okey. Kalau dah tak ada, cikgu mengharapkanlah anak-anak semua, kita tunjukkanlah sikap akhlak kita yang terbaiklah. Sebab apa ya, yang jaga kita masa peperiksaan ni adalah cikgu-cikgu daripada luar. Nanti apa yang kita buat, semua dia tengok. Apa yang kita lakukan, semua dalam pemerhatian dia. Nanti dia akan bawa cerita tu keluarlah. Kalau kita ni yang tak baik, kalau yang baik kita tak apa. Sangat baguslah untuk kita, untuk sekolah, untuk awak, mak ayah dan sebagainya. Jadi jangan kita tunjukkan akhlak dan perangai yang tak baik. Kita cubalah dengan sedaya upaya kita untuk jaga peraturan kita, jaga disiplin-disiplin yang telah ditetapkan, SOP-SOP yang telah ditetapkan tu, biarlah kita jaga dengan baik, sama-sama jaga. Cikgu-cikgu kat sekolah ni doakan yang terbaik untuk semua orang. Semua orang doanya supaya semua cemerlang. Amin. Dunia dan akhirat. Okey. Okey, last ni ada satu lagi ni, ada ni. Okey, ada jam, lagi. Jam ni, you nak bawa jam sendiri. Sebenarnya jam dah ada kat depan tu kan? Setiap kelas ada. Setiap kelas, cikgu dah bubuh jam baru semua dekat kelas. Jadi awak tak ada masalah untuk tengok masa. Kalau di Dewan tu ada 2 jam dekat depan tu. Baik. Semua jam baru tahun ni. Awak norma baru, banyak benda baru yang cikgu sediakan untuk awak untuk keselesaan awak semua. Baik. Itu Aisyah, jangan bawa. Dia nak bawa jam tidur. Tak payah bawa jam anak. Okey, ini okay. Pesanan daripada Wan Zaharah kita ni. Good luck semua. Buat yang terbaik. Semoga cikgu-cikgu meredakan segala ilmu yang dicurahkan. Kenang kami dalam doa kalian. Itu dia ucapan daripada Zaharah. Kita doakan semua yang terbaik ya. Yeah. Jaga kesihatan semua. InsyaAllah. Okey, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, jadi demikian tadi taklimat ringkas yang telah diberikan oleh Cikgu Puan Rusmani. Jelas sekali suaranya. Dan Yohanis, tak ada apa lagi? Kita boleh tutup ada, kan? Sebab kita... Ada dah. Okey. So saya pun nak pergi ke KKQ pula ni. Dia orang dah tunggu KKQ pula. Okay. Jadi sampai di sini dulu. Okey. Akhir sekali kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassalul haqq wa tawassalus sabr. Jumpa lagi insya-Allah. Good luck.